What's up guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Z-Jog. Kali ini saya berada di tempat yang paling seram. Saya lagi cari burung bubut ya guys. Oke, lanjut, ikut. Let's go. Dimana Bang Adi? Oke guys, kita akan menuju Bang Adi. Kita akan mencari dia dulu. Dia sedang mencari burung puyuh hutan ya guys. Oke, ayo kita ikuti. Kayaknya itu dia guys. Lupa saya tanya tuh. Ayo Z-Jog, depan Z-Jog. Oke bro. Ini ada channel teman kami juga guys. Jangan lupa di like, comment, and subscribe guys. Dia, nama channelnya itu Z-Jog guys. Dia aslinya, dia di sana itu channelnya itu tentang joker semua guys. Jangan lupa kunjungi ya guys, channel Z-Jog. Dan juga jangan lupa di channelnya Amdan Asim. Jangan lupa like and comment guys. Asya. Kita cari burung puyuh. Bang Z-Jog ini kenapa cari burung puyuh malah tekan HP bang? Ya bang. Kita akan. Ayo guys. Pelan-pelan guys, pelan-pelan. Burung puyuh hutan itu sangat sensitif terhadap langkah kaki guys. Soalnya matanya kita harus pelan-pelan dan mata kita harus tajam. Lihat guys. Di sini ada hutan guys. Coba di zoom. Bang Z-Jog di zoom. Kita sudah lihat lagi bang. Ini sini sudah termasuk angker ya guys. Saya merinding dari tadi. Entah kenapa, mungkin ada makhluk yang tidak terlihat oleh. Makhluk apa biasanya itu bang? Abang pernah lihat bang? Bang, abang pernah lihat bang makhluk apa di sana bang? Semasa hidup saya. Saya pernah lihat satu kali. Apa itu bang? Itu bentuknya rambutnya panjang. Astaga. Rambutnya ke depan itu yang panjang itu. Kayak kunti ya bang? Iya, bisa jadi itu. Oke, oke, oke. Mungkin itu anggota keluarganya mungkin. Oh, iya, iya bang. Oke, siap bang. Terima kasih atas infonya bang. Kita lanjut cari lagi. Lanjut lagi mencari. Kita akan telusuri dan jelajahi ya guys. Oke guys, kita akan menuju wilayah hutan sebelahnya lagi guys. Kita lapang sebelahnya lagi. Di sini kita akan mencari lagi burung puyuh hutan guys, berburu guys. Kita ikuti Bang J. Untung saya pakai lengan panjang dan jaket guys, tidak kena duri soalnya. Sangat susah buat konten, butuh perjuangan guys.
Kayak gini guys, kita ditusuk sama duri, ditusuk sama apa, itu demi konten guys. Kira-kira ini konten settingan guys, ini konten asli guys. Asli kita nyari burung puyuh hutan nih guys. Ini real guys, ini real. Lihat guys, tuh guys, ada semak-semak. Di sini banyak burung hutannya guys. Di sini di semak-semak kayak gini guys, banyak burung hutan bersembunyi guys. Mas Ketu lagi mencari ibu mas katanya. Guys jangan didengar tadi itu guys, nanti kita potong guys, takutnya klaim hak kita guys. Oke lanjut lagi guys. Bang Zijok tolong pegangin kameramen bang, capeknya saya. Oke guys. Wah, mukanya ganteng ya guys. Oke guys, kita kalau jalan di pinggir semak-semak gini hati-hati ya guys. Hati-hati nanti ketusuk sama duri-duri. Kalau ketusuk sama duri cinta ya nggak apa-apa ya guys. Saya dari tadi nggak lihat satupun ya guys burung bubutnya. Mungkin nanti ya guys. Kalau kita nggak dapat ya sabar guys, belum rezeki namanya. Saya kasih tahu ya guys, kalau kita mau cari burung bubut itu, kalau jalan itu pelan-pelan, jangan terlalu berisik kalau bicara ya guys. Guys, buah apa ini guys? Ada yang tahu nggak? Buah apa ini? Ini namanya guys? Buah apa ini? Ayo, siapa yang tahu guys? Buah apa ini namanya guys? Bisa dibakar tuh enak guys. Itu enak guys. Saya pernah bakar tuh. Kalau makan buah begitu guys, kita harus bakar dulu ya guys, agar getahnya itu nggak nyangkut di mulut. Oke kita lanjut guys. Itu guys, itu pohonnya guys, pohon buah yang tadi yang saya maksud itu. Enak nih guys, banyak buahnya guys. Lihat guys. Saya ingatkan lagi, kalau mau makan buah ini kita bakar dulu ya guys, agar getahnya itu tidak nyangkut di mulut. Itu guys banyak, lihat guys nih tuh guys, ini guys ini sudah agak mateng ya guys. Sudah ingin mateng ini. Enak itu dimakan deh guys, dibakar tuh. Apa namanya itu bang? Ini namanya buah apa namanya, saya lupa ini. Bebile. Buah bile. Saya ingat buah bebile. Anda kasih tahu ini namanya buah bile. Iya, buah bebile. Di sini namanya buah bile ya, guys. Hanya di Lombok ada ini nih, guys. Buah yang kayak gini, guys. Hanya di Lombok tuh, guys. Hanya di Lombok, guys, tuh. Udah, guys. Tuh. Hanya di Lombok adanya buah kayak gini, guys. Tuh, lihat, guys. Oke, ayo, Bang. Let's go lagi. Kita telusuri wilayah hutan ini. Oke, guys. Wah, tuh guys, ada kayaknya itu kan. Guys, woi, dia lari ke sana guys tuh. Dia lari ke sana guys. Rekan kita ada yang dapet itu guys. Ayo guys, ayo. Let's go guys, let's go. Cepat kaki kita guys. Bukannya dapet tapi malah lepas ya. Diam guys. Nih, guys. Tutu andang senter tuh. Oke guys.
Ayo, kita akan menemukan burung puyuh, guys. Pelan-pelan, guys. Jangan kita juga, guys. Pelan-pelan, guys. Aneh, kebur dicuriin keluwi tuh, bro. Kelu jangan. Enggak sih. Ada yang tangkap mati, nanti ada yang kelak. Dan pemikir itu. Sial, darah sorok ya. Hehehe, boy. Sayang sekali, guys. Burungnya kabur, guys. Oke, guys. Kita istirahat dulu ya. Dari tadi capek. Capek kita, guys. Kita nyari kemana kemari. Tidak dapat. Cuma dapat Bang Ji aja. Mungkin dapet belum rezeki, guys. Iya, guys. Kalau cari burung bubet atau puyuh tuh harus dengan sabaran ya, guys. Gak boleh terlalu berisik juga. Harus hati-hati dan pelan-pelan. Saya lupa bawa jaket, guys. Dingin di sini. This is not okay. This needs to stop now. Oke dah, kita lanjut. Ayo, guys, kita lanjut. Oke, guys, kita masih nyari lagi, guys. Capek juga ya, guys. Biasa ada suara jangkrik bunyi. Oh, depan itu Bang Ji. Oke, guys, sekarang kita akan bakar jagung, guys. Habis selesai mencari burung puyuh hutan, guys, kita akan bakar jagung, guys. Mau ngapain? Awas perenggi. Hati-hati perenggi orang. Oke, guys. Perenggi yang dimaksud perenggi bahasa di sini adalah labu ya, guys. Ini kita akan bakar jagung, guys. Capek benar, guys. Mana geluang? Lalu ketutih ya. Bang Hadi lagi menyiapkan api, guys, untuk kita bakar jagung. Tadi jagung ini kita dapat dari Abang J tadi yang ngasih. Di sawahnya Bang J kita dikasih jagung tadi untuk dibakar. Oke. Bang J lagi cari kayu bakar, guys. Kita istirahat dulu, guys. Halo, Bang. Oke. Lihat apinya, guys. Uang pada loket ya. Sudah. Capek banget, guys. Duduk dulu, guys. Duduk istirahat. Kita sambil menikmati jagung bakar di malam hari, di malam Jumat, guys. Sekarang ini malam Jumat, guys. Tapi anak aku baru ingat apa ada yang boleh dulu lepas ini.
tanduk kena. Iya, iya. Bakar-bakar sudah, bakar-bakar mana-mana sudah. Nah, kita benar gas. Ini Mas Ketuk guys, dia tadi Mas dari tadi kan? Ikut berburu burung hutan tapi dia nggak bisa nangkep. Yang terlarang sih, yang terlarang. Teh tante aja lebih itu. Awas. Tuh bang Mas. Iya bang. Lepas jagung bang Z, bang Mas. Kasih. Yang bagus kan. Bang Adi. Oke oke, itu tips bakar jagung guys. Tuh lihat tips-tips bakar jagung. Hanya di channel ini kita memberikan tips dan trik cara-cara jitu. Rombok-rombok kumur-kumur nanti. Banyak perenggino nih. Abang J, jangan lupa dikunjungi channel YouTube-nya Zijok ya, bila khusus joker. Hanya YouTube yang persatukan kita. Lihat. Ya guys, tolong bantu di-subscribe, like. View and share ya guys. Saya tidak akan bisa sukses tanpa dukungan dari Anda. Oke, mantap. Lihat guys, di sana hutan guys. Reno aja, bateri di sana. Di sana hutan guys. Saya zoom in. Ya guys, sana hutan nih guys. Dekatnya nih. Hutan. Ah, hutan, guys. Ya, dapat lagi satu, guys. Wah. Mas Ketut dapat jangkrik lagi, dia berburu jangkrik sekali dia. Mantap, Mas. Jiwal itu, Mas. Jangkriknya, Mas. Dia koleksi jangkrik dia, teman. Guys, tuh Mas Ketut. Dia koleksi jangkrik dia. Mas mau pergi ke pantai mana, Mas? Pantai Jawa. Mungkin dia lupa ganti baju tadi, guys. Karena ingin cepat-cepat dapat jangkrik tadi, guys. Oh, ini parah ini. Parah ini. Api sudah nyalain. Kita lihat Bang Adi lagi bakar. Menyalah pinang itu. Wah, rekan kami ini Bang Adi ini pusing ya guys. Pusing. Mungkin efek dari cuaca ini agak dingin ya guys. Kayak saya dari tadi udah merinding karena lupa bawa jaket ya guys. Wah, panas sekali guys. Oh, apinya sudah mulai. Oh, saya lupa guys. Kalian mau jagung gak? Eh, apa lagi? Kebetulan tadi kita lagi istirahat ya, rekan kita Bang Adi sama Bang Betul ini istirahat. Sekalian kita ini jagung. Istirahat makan jagung. Mau jagung? Oke guys, jangan lupa channel saya channel Zijok berkolaborasi atau bersatu dengan channel Amdan Hasim ya. Itu rekan saya itu. Jangan lupa di subscribe, like, view, and share ya guys. Channel kita tidak akan bisa berkembang tanpa dukungan dari Anda semua. Asia. Nice. Enak bro. Ma.
mantap, mantap betul. Hadi mantap. Mantap jiwa.